Okey, kau berhenti tahun 80 berhenti tahun 92. Bulan 3 tahun 92. Ha. Masa kau berhenti pegawai kau cakap apa? Atas sebab apa? Tak cakap. Kau berhenti, kau lari ke apa? Minta. Kau minta berhenti. Lepas tu dia pegawai kau sign aja. Baik. Macam tu aja. Dia tak bagi alasan apa, tak pujuk kau suruh sambung ke apa? Tak. Sungai Buloh tak pergi. Kenapa? Kau ada buat dokumentasi tak masa kau ni dulu? Sebab 10 tahun. Ya, dah 10 tahun pun mesti ada dokumentasi. Orang pihak adjutant kau ke komander kau ke apa semua. Takkan tak buat ni? Tak. Oh. Lepas kau berhenti kat unit kau, ada kau pergi JRP. Okey, urusan dokumentasi kau siapa yang uruskan sebenarnya? Dia pangkat tak ada private KPE. Ha. Kerani private KPE juga. Dua orang. Ah, lepas tu apa kesudahan? Lepas tu dia hantar saya balik tepi jalan. Hantar balik tepi jalan? Ya. Dia tinggalkan kau dekat, dekat Tokit? Depan Universiti Teknologi. UTM? Ha. Jalan Semarak? Ha. Dia tinggalkan kau macam tu je? Ha, saya lepas balik. Allah. Lepas tu dia orang yang buat pentadbiran untuk uruskan pentadbiran kau tu tak cakap apa-apa lepas tu? Tak cakap apa. Selepas 10 tahun pun. Okey, selepas 10 tahun tu, masa aku kenal kau dekat Jalan Haji Hussein tu, masa tu tak ada siapa cari-cari kau ke apa semua. Datang cari kau semula. Tak. Oh, Allah. Adik-adik, kau ada adik kan? Ada seorang. Habis adik kau? Tu di kampung, Kedah. Yalah, dia cari kau tak? Okey, sekarang ni macam apa kau nak aku tolong kau sekarang ni? Duit berhenti kau? Ya. Boleh? Boleh. Okey, aku akan cuba dengan kawan-kawan aku. Ha? Tengok macam mana. Tapi aku tak jamin lah sebab benda ni dah lama sangat. Tapi kalau itu adalah hak kau, kita cuba. Betul, dengan adik kau macam mana? Kau nak dia datang cari kau kat sini ke atau kau nak balik? Saya balik, saya balik sendiri. Kau tak boleh nak balik. Kau nak balik sendiri kot mana? Kalau kita orang bawa engkau? Boleh? Okey. Yang pegawai yang engkau ingat dulu kan? Siapa pegawai unit engkau dulu? Salah seorang lah. Pangkat, yang kau ingat? Pangkat Major. Siapa nama dia? Khairuddin. Major Khairuddin? Dia buat tugas apa itu? OC. Buat OC engkau? Mana unit-unit engkau langsung tak cari engkau? Oh. Berat ke engkau ni masuk. Tapi boleh cubalah, bukan nak apa ni kan. Kalau engkau, hak engkau ada, kita cubalah dapatkan. Engkau langsung tak dapat satu sen pun. Berhenti. IC engkau hilang kat mana? Bukan hilang. Ha. Semasa saya serah di Ampang Transit. Transit. Ampang. Oh, Jalan Ampang. Engkau serah kat situ? Sebab kapal dah ada di Pelabuhan. Saya training di Sabah. Training di Sabah? Training di Sabah, kat pun dah tak ada dalam poket tu. Mana kau sekarang IC kau, dokumen kau langsung tak ada? Kalau nak cari adik kau masih ada lagi lah kan? Mana seorang saja? Seorang. Ada tak orang yang dekat Cokit ni duk ajak kau nak balik ke apa ke? Tak ada. Belum ada pernah? Oh. Semalam yang datang jumpa kau siapa? Ni. Yang datang ambil gambar kau semalam. Dia bawa benda makan tu. Dia belanja. Oh, belanja makan kan dah. Kau tak kenal dia siapa? Tak. Dia janji apa dengan kau? Dia pun cakap macam tu ni, proses saya nak balik. Apa, data-data semua dia ambil dengan kau? Semua data lah. Dia kata dia nak ajak kau balik ke kampung lah. Okey, yang dokumentasi kau masa kau berhenti dulu, dia tak nak cakap? Dia tak cakap? Ya, awam tu yang boleh cakap tu lah. Yalah. 10 tahun lah. Tapi betul kan, nombor kau tadi daripada Regimen Jurutera kan kau kan? Aku pun tak tahu kau askar masa. Kenal dah lama. Kau pun tak nak cakap. Aduh, hari ni baru aku tahu kau ni bekas askar tu tak? Aku berkawan lama dengan kau, kenal lama. Tapi tak tahu kau siapa, kau tak nak cakap. Ika kecil lagi masa tu lah yang kau ni.
Tak apa. Aku cuba bincang dengan kawan-kawan aku. Kalau aku nak bawa kau pergi ke JRP, kau nak ke tak nak? Tak. Pasal? Tak. Kalau nak buat dokumentasi kau masuk, nakkan hak kita kalau kita dapat tu, kau tuang punya badan kena ada. Yang mustahaknya kau punya tu, bahawasanya kau ni seorang bekas tentera. Kena bawa kau pergi. Sebab aku, dah aku datang ambil. Dah ha? Dah masuk. Macam mana? Saya dah masuk dengan kran ni. Tak. Tapi tak selesai benda tu kan? Ha. Kau dah pergi buat tapi tak selesai. Kita kena cuba lagi lah. Ya. Habis tu takkan guna sudahan macam ni? Aduh, yang masuk. Masalahnya, kau bekas askar. Aku pun bekas askar. Takkan aku tak tahu selama ni. Kalau aku tahu, takkan aku nak biarkan kau macam ni. Sekarang ni macam ni. Kau kena ikut aku pergi JRP. Boleh? Kau tak boleh kata tidak sebab hak kau masih ada. Nak tahu juga kenapa kau tak dapat hak kau. Tak tahu. Ha? Tak bolehlah macam tu masuk. Sebab sekurang-kurangnya, kalau kau tak, katalah ada, memang ada, masih ada hak kau sebagai bekas askar, sekurang-kurangnya perbelanjaan kau, hidup kau adalah terjamin sikit. Kalau kau tak, tak nak guna duit tu, kau boleh bagi adik-beradik kau. Mak kau dah tak ada kan? Mak tak ada lah. Mak tak ada. Mak tak ada. Aku ingat kena pergi jugalah masuk. Sebab tak ada kesudahan kalau macam ni tau. Ramai dah sekarang ni orang duk tanya-tanya kau dah. Tapi aku bagi tahu lah, boleh kita akan cubalah. Sebab aku sama ni, memang aku kenal kau daripada tahun 90 lagi. Tapi tak tahu yang kau ni bekas askar. Duk kawan macam tu je. Okey, masa macam ni, aku cuba bincang dulu. Kau malam ni kau relax dulu, kau fikir apa yang aku cakap tadi. Aku nak bawa kau pergi ke JRP. Aku nak tengok apa yang orang JRP cakap. Boleh? Okey, masuk. Aku cuba.